Gimana penampilanku? Bagus nggak nih? Pakai baju serba pink sesuai dengan challenge-nya Kak Fada. Minta aku pakai baju pink, bukan baju gembel jumentan. Iya, bagus Putri bajunya. Andaiku punya baju pink. Doa aja jumentan supaya pet itu ada bajunya kayak ku nih. Ku nggak mau berharap terlalu tinggi Putri, takut nanti jatuh. Bahasamu kayak lagi galau aja. Terus challengeku kemarin gimana Putri? Kamu udah bisa kan nyanyi lagu Jawa? Oh no. Kirain kamu udah lupa Jumintan dengan challenge itu. Berarti bener nih, aku harus nyanyi lagu Jawa gitu? Ya iyalah Putri, gimana sih kamu? Kamu belum belajar juga? Mami kan belum pulang Jumintan. Terus aku belajar sama siapa dong? Kan tinggal tanya aja ke Mami. Mami kan punya buku lagu Jawa Putri, gak usah banyak alasan deh. Iya, ini aku tanya dulu Jumintan. Nyebelin banget sih. Nah gitu ya Putri, lagu Jawanya yang ada kelinci-kelincinya pokoknya. Terus nama kelincinya itu diganti Jumintan, jadi spesial buat ke Putri. Jumintan berisik banget sih. Iya, ini lo lagi tanya sama Mami. Itu Putri yang lagu kelinci ucul, kamu tahu gak sih? Mana aku tahu lagu Jawa Jumintan. Aduh, denger aja baru sekarang. Nih, Mami baru balas. Ada nih Jumintan, lagu kelinci ucul. Bukunya ada di atas meja. Aduh, lagu apa sih itu? Ada-ada aja deh. Udah, ntar juga kamu keenakan nyanyi lagu itu Putri. Udah sana kamu belajar dulu Putri lagunya. Judulnya aja baru denger sekarang Jumintan. Gimana aku bisa nyanyiin? Udah Putri, sana baca dulu, nanti nyanyiin ya Putri. Ingat, kata-kata kelinci itu diganti Jumintan. Aduh, repot. Teman-teman, jangan lagi-lagi ya suruh Jumintan kasih calon buatku. Jangan gitu dong Putri, calonku kan seru banget. Supaya teman-teman juga belajar bahasa Jawa tahu. Banyak manfaatnya Putri. Iya, oke. Aku mau belajar dulu Jumintan. Tapi aku mau cari dulu ya bukunya Mommy. Gak usah banyak alasan, cari di Google juga ada. A few moments later. Lubengi kuto sak teruse ing deson deso. Mergo aku anggolei sing tak tresnani. Kelinciku ucul. Kelinciku ucul, berarti ini kelincinya pergi gitu Jumintan. Waduh, kalau aku sih gak usah dicari kalau kelincinya pergi, biarin aja. Ngapain dicari? Kamu tuh emang gak sayang sama aku Putri. Berarti kalau aku pergi kamu gak nyariin aku Putri. Ya kalau kamu pergi kan kamu yang gak sayang sama aku Jumintan. Oh, iya betul juga. Yaudah Putri, ayo coba nyanyiin Putri. Iya, ini lagi ku pahami dulu Jumintan. Notnya gimana ya? Aduh, bingung banget Jumintan. Ya udah, sini ku ajari dulu ya Putri. Nih dengerin aku ya. Ngebangi kuto sateruse ing desa desa. Itu artinya mengelilingi kota dan desa-desa Putri. Oke, terus. Mergo aku anggolei sing tak tresnani Jumintan ku ucul. Ya udah biar aja kalau Jumintan ucul, ku tinggal beli lagi Jumintan yang lain lagi. Siapa tahu dia gitu kan Jumintan? Itu mah niatan kamu banget Putri, supaya aku pergi dan kamu beli Jumintan baru, iya kan Putri? Canda Jumintan, iya, aku udah tahu nih liriknya dan aku udah tahu nadanya. Nah dengerin ya Jumintan nih, serius nih, aku udah bisa nih Jumintan, dengerin ya. Aku ikut joget ya Putri, aku joget bareng ya. Siap, aku ambil mic dulu Jumintan. Oke, yuk joget Jumintan. Ucul.
Jugo aku anggoleki sing tak tresnani cuminten ku ucul lunga mengetan Surabaya terus nyang Bali mengulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta. Asik-asik. Jebul ora ketemu. Aduh cumintanku. Ojo beto aku terus paling nyang Semarang. Cumintanku was on a kandang. Nah gimana Putri? Asik banget kan Putri lagunya? Putri, gimana Putri? Asik banget kan? Aduh si Putri malah nyanyi terus nih teman-teman. Gimana nih lagunya? Asik banget kan lagu Cumintan Ucu? Nah bagi teman-teman yang punya channel lebih bagus lagi, ayo buruan DM ke Instagram ya teman-teman. Pokoknya yang seru bakal dilakuin sama si Putri ini. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye. Oke Putri, lanjut.